летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть. Hi guys, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan kabar yang baik, sehat, dan sentosa. Jadi hari ini aku akan mereaksikan lagu dari Diana Ankudinova. Katanya nih lagunya ini adalah lagu yang baru dikeluarkan oleh Diana itu sendiri. Jadi gak lama-lama nih kalian jika penasaran, ayo simak terus video reaksi dari aku. Selamat menyaksikan. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Jadi di sini sudah saya mencoba memutar lagu dari ciptaan Diana Ankudinova itu sendiri. Dan kalian juga pasti sudah bisa mendengarnya secara langsung gitu. Ketika reaksi saya mendengarkan pertama kali lagu ini, ya reaksi saya itu kelihatan seperti bersedih. Kenapa? Ya karena dari musiknya ya kita tahu kalau itu lagunya sedih atau lagu yang mellow gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сих пор из времен тех дальних. Kayaknya lagunya ini memang benar-benar lagu yang mellow atau lagu yang sedih. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ya, karena kalian bisa dengar sendiri gitu. Memang dari tadi nadanya itu ya nada mellow gitu. Kemudian ketika dia menyanyikan lagu ini, dia juga kelihatan menimbulkan aura yang sedih gitu. Terlalu asik mendengar, jadi saya sampai gimana ya, nggak terfokus. Kalau di video ini nggak ada Diana Ankudinova-nya gitu. Ada sih, tetapi cuman berbentuk foto aja di sini. Jadi saya mau nanya nih sama kalian, apakah kalian memiliki video klip Diana Ankudinova? Nah, jika ada, silahkan di komen di kolom komentar, oke? Глядя в небеса, jujur nih, saya kan nggak ngerti nih lagu yang dinyanyiin dia, dan saya juga udah coba mencari-cari di Google atau di YouTube. Ada sih terjemahannya, tapi terjemahannya itu cuman ke bahasa Spanyol gitu. Jadi bagi kalian yang bisa menerjemahkan lagu Diana ini, mohon di komen di kolom komentar ya, supaya kita berbagi satu sama lain. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Nah, dan aku mau nanya nih,
Ada yang tahu nggak kapan Diana Ankudinova ini menciptakan lagunya sendiri? Aku tuh penasaran gitu, karena kan katanya nih denger-denger lagu ini itu adalah lagu yang baru dirilis oleh Diana tadi gitu. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Merdu banget ya kalau kita mendengar suara dia. Akan tetapi di balik merdunya itu terlukis kata-kata yang sangat sedih. Nah, itu menurut aku sih. Ini kan reaksi aku karena aku belum tahu gitu. Ya ampun, bener-bener ya, sedih banget ketika mendengarnya. Gimana dengan reaksi kalian setelah mendengar lagu baru dari Diana Ankudinova ini? Mungkin kita memiliki reaksi yang berbeda-beda kan? Nah, jadi itu adalah reaksi dari aku terhadap lagu Diana Ankudinova yang baru dirilisnya. Nah, bagi kalian, jangan lupa ketika sudah menonton video reaksi dari aku untuk like, komen di bawah, dan subscribe. Oke, itu aja yang ingin aku sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian kalian yang telah mau menonton video reaksi dari aku, warga 62 mah bebas. Oke, see you next time. Bye.